Pemirsa, selamat siang. Hari ini pemirsa, Indonesia menggelar Pesta Demokrasi. Acara 5 tahunan ini pemirsa merupakan hari istimewa bagi rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Ya, meski diguyur hujan, masyarakat dari seluruh pelosok negeri antusias untuk menggunakan hak pilih. Kita akan kawal bersama Pesta Demokrasi 2024 bersama saya Syafaati Suryo dan saya Rizky Hasan. Dan pemirsa, inilah seputar iNews Siang spesial Pemilu Rakyat Memilih 2024 selengkapnya. Pemirsa, 3 calon presiden telah memberikan hak suaranya dalam pemilu 2024. Ya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mencoblos di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kemudian ada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mencoblos di kediamannya di Hambalang, Bogor. Ya, sementara Capres nomor urut 3 mencoblos di Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada Muharlin dan Stephen Patinama di TPS dan juga di kediaman para calon presiden. Ya,